하이. 쓰라마자상 리더 커밍. 브루사마 두댄두. 하이. 난 브루사마 가이사르 타케시. 호이. 타케시 무라. 이스콘. 아, 난 주가 다 이만 펑키. 이만 잘했어. 이만 펑키요. 이만 펑키요. 렌즈가 니버스 다나모 싱글. 힘도 sendiri di dunia yang sempit. Tidak punya siapa-siapa. Badanku kekar karena berlatih karate setiap hari. Aku kenal berbagai pendekar di dunia ini. Meski aku tidak mengenal siapa jodohku di tempat ini. Aku adalah sendiri. Loh, kaca saya hilang satu. Kacanya mana ini? Kacanya. Kok bolong ini? Kali ini kita akan membahas negara sesuai dengan pakaian kita. Kita akan membahas tentang negara Turki, Filipina. Jepang. Dengan berbagai keunikannya, dari mulai tren yang lagi hits sampai hal-hal lucu yang dibuat orang Jepang. Yang pertama, mari kita lihat. Salon penata rambut di Omotesando, Tokyo, menawarkan pangkas rambut gratis tapi unik. Bagaimana menurut Anda tentang... Menurut saya itu lucu sekali. Akan bawa kipas, Pak, lu pukul gua. Ya, tapi kalau menurut saya pangkas rambut gratis ini ditawarkan oleh Mars Japan Limited selama 6 hari di akhir pekan di Omotesando. Hadir dengan jenis potongan rambut yang berbeda dari yang ditawarkan, potongan rambutnya terlihat unik. Terlihat unik. Mari kita lihat. Baik. Ya elah, gratis juga ogah coy. Yang paling keren tuh yang paling bawah, kedua dari kiri. Yang paling atas apa? Yang pojok kiri tuh, Pak. Wait, yun. Terus ada juga kelakuan orang Jepang kan? Ya, coba kamu yang berikutnya, kamu. Kalau di Jepang itu ada jaran-jaran hewan. Ada tempat rame, tapi hewannya tuh ini. Perempuan ini. Ajak jalan bulang, bulang. Udah biasa aja coy. Oh, beruang kan biar kayak itu sih. Beruang kutub di Shibuya. Coba kita lihat ini. Ngapain sih? Ini di perempatan Shibuya, perempatan paling ramai di dunia. Dia bawa beruang kutub. Oh. Shibuya itu bro. Mantan lo apa kabar? Mantan gue. Shibuya. Shibuya. Iya itu. Mantan lu apa kabar? Gak pernah ketemu lagi. Sibuk ya? Sibuk ya? Itu apaan tuh panjang-panjang dari kulit? Sibuk ya? Sabuk ya? Woi. Udah ya, udah ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita akan melihat ada orang motret bokong. Hamster. Tren baru di Jepang, motret bokong hamster. Dilansir Rocket News 24. Awalnya tren ini hanya diikuti oleh ribuan netizen di Jepang. Tren untuk kemudian... Hei, orang kagak ngerti lo ngomong apa. Tren untuk kemudian menyebar rayaknya virus. Sekarang hampir seluruh pengguna Facebook di Jepang suka membicarakan dan menggugah foto hamster. Pemilik hewan pengerat ini rela menunggu berjam-jam untuk mendapat mengabadikan momen tersebut. Baiklah, kita lihat saja fotonya. Hai. Ah. Hah? Itu ada kacang pilus. Oh. Kecil amat, imut. Ya ilah. Oh, tot. Selanjutnya berat, akan ada
superhero beneran yang ngorongin beneran. Power Ranger membantu mengangkat barang di stasiun bawah tanah. Buset, dunia udah damai banget apa gimana nih? Sebagian besar stasiun bawah tanah di Tokyo, Jepang tidak menyediakan lift atau eskalator. Tanda hero kini masuk, tadinya keluar. Pria berusia 27 tahun memutuskan untuk membantu selama 2 jam sehari. Kini masuk menggunakan kostum Power Ranger hijau dan menunggu di salah satu tangga stasiun bawah tanah Tokyo. Ada videonya? Nih. Mana? Oh no. Ya matanya kelihatan. Cemen. Ya gendut. Wih, tapi yang penting hatinya, bro. Superhero itu bukan masalah otot, masalah hati. Bro, tau gak? Nang, sorry ya, Nang. Oh iya, sorry. Pak, lu tau gak, Pak, dia? Dia pengusaha minyak, Pak, udah tajir banget. Oh, enggak sih, Nang. Gitu. Apa dia pengusaha timun? Ah, itu juga sih. Oh, enggak ya? Oh, ternyata masih banyak orang-orang baik di dunia ini. Tepuk tangan. Luar biasa. Tapi namanya juga Jepang, banyak yang aneh-aneh. Ada burung bisa ngangkat telepon. Ngeri. Ono desu no. Itu burung lebih pintar dari kita bertujuh. Tapi kalau cewek Jepang kalau ngomong, ini seksi gitu ya. Menopon yang selanjutnya, Pak. Sing selanjutnya. Ono sing ora kalah. Apa itu, Pak? Pereng iki. Pereng apa, Pak? Ngerjain uang-uang Jepang. Oh, edan iki. Total habis. Kayak ngene. Kaya ngopo, Pak? Niat banget di pranknya ya. Oh. Luar biasa. Wong ini dan ini. Untuk acara-acara TV yang khusus ngerjain boleh ditonton. Alik hebat. Orang Jepang juga tidak mau kalah sama Indonesia. Woy. Suka bikin video konyol. Konyol. Kayak gini. Japan Fit Gram. Boleh dilanjutkan saja. Jepang juga ada yang bikin ketawa absurd kayak begini. Itu lucu banget lagi. Coba ulang. Aduh, lucu banget. Lucu. Ternyata Jepang lucu semua ya. Kita akan mengajukan kerjasama antara kedutaan besar Indonesia dan juga kedutaan Aljazair. Untuk apa? Jepang untuk the comment goes to Japan. Kita ketemu Haruka and Gamar Jobat. Iya, betul sekali. Ya, jadi silakan bikin hashtag the comment goes to Japan. Kalau trending topic worldwide, kita pergi ke Jepang. Alhamdulillah. The comment. Kamu
anaknya Pak Heru kan? Wah, om. Kalau jangan ngeganggu gua dong. Kok Pak Heru? Kok anaknya Pak Heru kan? Bukan. Pak siapa tuh? Pak Michael. Oh, Pak Michael. Kapan aku boleh ketemu sama Pak Michael?